lagi dengan saya ya. Kita akan mereview sekarang produk Fish Vacuum Cleaner ya. Ya bisa juga berfungsi untuk carpet cleaner ya. Jadi vacuum cleaner dan carpet cleaner 4 in 1 ya. Wet, dry, blow dan shampoo ya. Nah, jadi di sini mesinnya menggunakan 2 motor ya. Yang satu hanya untuk vakum sedot saja, yang kedua untuk spray dan vakumnya. Jadi dua-duanya bisa dipakai ya. Nah, sekarang kita akan mereview untuk yang carpet cleaner ya. Jadi dua engine-nya nyala ya, dua motornya nyala. Oke. Nah, cara kerjanya seperti ini ya. Ketika spray-nya ditekan, motor ditekan, dia akan mengeluarkan spray. Dan vakumnya juga langsung. Nah, ini jadi bisa digunakan untuk menghidupkan karpet, ya, sofa. Carpet cleaner, jadi vakum dan spray ya. Ini selang motor yang spraynya dan satu lagi untuk vakum cleaner ya, untuk sampah basah dan sampah kering. Nah, jadi motor ini, mesin ini 4 in 1 ya, jadi bisa 4 fungsi, wet, dry, blow dan shampoo. Oke. Nah, dengan kapasitas tangki 20 liter daya 900 watt ya. Untuk aksesoris dan perlengkapannya seperti di gambar. Oke. Okay. Ada brushnya, ada hose-nya dan penyambungnya ya. Untuk garansi mesin sendiri ini 3 bulan pertama free service dan spare part ya. Nah, isinya seperti ini. Jadi yang inilah untuk chemicalnya ya. Jadi bisa dipakai atau tidak digunakan ya. Nah, untuk yang di belakang ini blownya ya, jadi tinggal dipindahkan itu saja hose-nya, selangnya ke arah belakang untuk blow ya. Speed 1 untuk vakum. Oke. Terbarunya ya, Fish Vacuum Cleaner Caravan Cleaner MB20cc 4-in-1 ya. Untuk produknya sekian dulu dan sampai ketemu di review produk berikutnya. Terima kasih.